Hai teman-teman, kali ini Master akan membuat dobel alias donat belah dengan isian krim coklat dan meses keju. Ini bikinnya mudah banget, bahan-bahannya pun sangat ekonomis ya. Di sini saya sertakan juga tipsnya agar donat awet empuk. Nah, penasaran bagaimana cara membuatnya? Tonton videonya sampai habis. Pertama, siapkan terigu. Kalau ada stok susu bubuk, yang 5 gram pakai susu bubuk ya. Jadi tepungnya 250 gram saja. Ini karena stok saya habis, maka saya pakai terigu semuanya. Selanjutnya gula pasir. Pakai gula halus malah lebih bagus ya, biar cepat nyampur nanti bahan keringnya. Selanjutnya ragi instan, ini saya pakai merek Fermi. Kemudian aduk-aduk agar bahan keringnya ini tercampur rata. Selanjutnya masukkan kuning telur, ini dari 1 butir telur ya. Ratakan sebentar, kemudian masukkan margarin, saya pakai merek Simba, yang ekonomis sajalah. Selanjutnya masukkan air dingin, ini per tahap saja ya, jangan dimasukkan semua. Kemudian garam, ini pasti kelupaan ini garamnya. Ulangi sampai hasilnya kalis elastis, ini nanti yang bikin teksturnya empuk banget ya. Jadi ada di proses ini. Kalau ulen manual pakai tangan, saya biasanya minimal 10 menit tanpa henti baru bisa kalis elastis hasilnya. Kalau di mix dengan mixer tentunya lebih cepat ya. Saya biasanya cuma butuh waktu 5 menit ulen tangan, kemudian 3 menit ulen mixer, hasilnya nanti sudah kalis elastis seperti di video ini contohnya. Tandanya adonan sudah kalis elastis, jika ditarik seperti ini dia tidak gampang sobek ya, jadi lentur banget. Baik, selanjutnya istirahatkan selama 20 menit saja, tutup pakai kain bersih atau pakai plastik seperti ini. Tak perlu lama-lama ya, karena nanti proses timbang-menimbang dan membentuk adonan juga mengalami proses proofing. Jadi kalau over proofing pun ini kulitnya nanti bakal mengkerut ya jika digoreng. Selanjutnya kempiskan adonan, lalu timbang per 25 gram. Saya jadi 19 buah donat ya. Kemudian bulat-bulatkan, lalu sedikit dipenyet seperti ini. Lalu tata di loyang yang sebelumnya sudah dioles tipis dengan margarin dan ditaburi sedikit terigu ya, biar nanti nggak lengket ketika mau kita goreng. Kemudian proofing kembali lebih kurang 30 menitan atau kira-kira sudah mengembang 2 kali lipatnya ya. Selanjutnya donat siap digoreng. Panaskan minyak, jika sudah panas lalu kecilkan api. Selanjutnya goreng adonan donat yang sudah mengembang tadi. Jadi di sini pastikan harus pandai bermain api ya. Kalau dirasa minyak terlalu panas, langsung kecilkan apinya. Ini nanti biar kulitnya tidak kasar dan bergelombang ya. Kalau dirasa minyak harus ditambah lagi apinya, jangan ragu-ragu, besarkan lagi sedikit apinya ya. Nanti kalau sudah panas, kecilkan lagi. Jadi kalau minyaknya terlalu dingin pun ini nanti juga bisa menyerap banyak minyak ya. Jadi berasa makan minyak nanti. Baik, di sini tekniknya teman-teman harus bisa menyesuaikan apinya ya. Karena kita bikin donatnya ala rumahan, tidak ada alat buat niriskan minyak. Jadi diakali saja seperti itu. Jika sudah matang, selanjutnya angkat dan tiriskan. Biasanya saya di saringannya ini saya lapisi tisu. Karena lupa belum beli, jadi saya tiriskan manual saja ya dengan digoyang-goyang seperti ini. Ini biar minyaknya turun. Kemudian sisihkan terlebih dahulu. Ini alasi rak pendingin dengan kertas bungkus nasi yang dibalik biar minyaknya berkurang. Selanjutnya kita buat krim coklatnya dulu. Ini mudah banget. Resepnya ada di bawah ini ya, atau bisa teman-teman lihat di deskripsi di bawah judul, sudah saya cantumkan lengkap di sana. Kemudian mixer kecepatan tinggi selama 8 menit sampai menjadi krim lembut seperti ini. Lalu sisihkan terlebih dahulu. Nah, jika donat sudah suhu ruang, selanjutnya siap dibelah dan diberi isian. Belah tengah seperti ini, saya pakai pisau bergerigi. Kemudian oles atas bawahnya dengan krim coklat tadi. Ini biar menempel ya isiannya. Selanjutnya saya beri taburan meses, ini saya pakai merek Hair. Kemudian saya tambahkan dengan keju parut. Ini sesuai selera saja ya. Mau diisi dengan meses saja ataupun keju saja, atau keduanya sesuai selera. Nah, selanjutnya donat belah krim coklat dengan isian meses dan kejunya sudah siap untuk dinikmati. Ini asli empuk banget hasilnya ya, 3 hari pun masih awet empuk, asalkan teman-teman ngulennya sampai kalis elastis ya. Setelah itu nyimpannya harus di toples tertutup, atau bisa langsung dibungkus dengan plastik rekat tiap donatnya, dijamin awet empuk berhari-hari ya. Cocok juga untuk cemilan di rumah maupun untuk ide jualan teman-teman. Baik, itu dia tipsnya, sangat mudah bukan cara membuatnya? Selamat mencoba!